Polisi meringkus 5 pengedar sabu-sabu di Kecamatan Kandis, Siak, Riau. Ya, dibagi-bagi tempat duduknya ya. Dua tersangka MF dan AW ditangkap di Dusun 2, Desa Cinta Damai, Tapung Hilir. Bukan bang, bukan. Sedangkan tiga tersangka lainnya AHM dan SU ditangkap di Desa Samsam, Kecamatan Kandis. Kalau nama aslinya memang asli nggak tahu. Dari mana kau kenal dari ini? Kawan juga. Kawan di mana? Kawannya udah. Sekarang gini aja, kooperatif. Ya pak. Atas nama rekening siapa? Alhamdulillah. Bersama kelima tersangka, polisi menyita barang bukti 9 paket sabu-sabu siap edar. Terlapan. Ini dari siapa, Rai? Dari kawan, Pak. Di mana dia? Lalu di mananya nggak tahu, Pak. Dilapas. Tersangka sudah menjadi target penangkapan polisi menyusul maraknya peredaran narkoba Tapung Hilir. Dia di Kandis, Pak. Di Kandis. Yakin kau di Kandis? Yakin, Pak. Di mana kau ambil? Di kantor camat lama, Pak. Selain di Tapung Hilir, kelima tersangka kerap mengedarkan sabu-sabu di Desa Limbu Jaya dan Samsam, Kandis Siak. Pelaku dugaan tindak pidana narkotika berawal dari kami mengamankan 3 orang pelaku warga Desa Tapung Hilir, berhasil mengamankan 2 paket dan dikembangkan kembali kami asal paketnya sabu tersebut berasal dari 2 orang pelaku lagi yang merupakan warga Kandis. Dan ini merupakan target operasi kita antar kabupaten yang dari Kampar diperoleh hasilnya dari warga Kandis. Ya. Tersangka dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kang jadi banyak muatnya.